Baik, sekarang ini kita akan lakukan senaman duduk dan baring. Yeah. Senaman dan regangan duduk dan baring. Baik, cikgu mungkin boleh tunjukkan bagaimana cara kita nak lakukan senaman dan regangan yang pertama ni. Okey, yang pertama kita akan buat regangan hamstring. Baik. Jadi untuk aktiviti ini kita perlu duduk rapat serapat yang mungkin di dinding. Kita baring dan kita letakkan kita punya tumit di dindinglah. Kita rapat punggung kita rapat ke dinding. Kaki kita dalam keadaan rapat. Okey. Dan tangan kita kita depakan. Baik. Jadi saya akan buat dengan kiraan 30 saat. Bermula dari sekarang. Okey, untuk aktiviti ini kita tekan sedikit kita punya tumit ke dinding untuk dapatkan kesan yang lebih baik pada otot hamstring kita. Kita akan buat dalam 30 saat untuk mendapatkan kesan yang lebih baiklah. Okey, lagi 15 saat cikgu. Kalau kurang daripada itu, kalau katakan kurang daripada 15 saat, kesan dia tu mungkin tak dapat. Okey, 3 2 1. Baik, tamat. Okay, 30 baik. Saat. Jadi giliran saya pula. Kak Ili akan lakukan regangan ini bersama-sama. Dan murid-murid di rumah boleh lakukan bersama-sama dengan Kak Ili. Cari dinding yang ada, jangan ada yang frame pula kan. Kata langgar, frame mak marah pula. Okey, cikgu boleh buat kiraan? Okay, baik. Okey, bersedia? Bismillahirrahmanirrahim. Rapat ya? Rapat ke dinding, kaki naikkan. Okey. Okay. Tangan, lepaskan tangan. Lepaskan tangan. Untuk dapat lebih stabil lah. Okey, mula. Okey, kita mula dari sekarang. Tumit tu kita tekan. Kita tekan tumit tekan tu. Tekan ke dinding lah. Baik. Untuk dapat kesan pada kita punya otot hamstring. Dapat rasa cikgu dekat bawah ni? Apa tujuan kita lepaskan tangan ni cikgu? Untuk dapat lebih kestabilan sebenarnya. Okey, baik. Okey, 15 saat telah berlalu. Oh, sini rasa cikgu ya. Jadi tumit kena tekanlah ni. Ya betul. Kalau kita tak tekan mungkin dia punya kesan dia kuranglah. Kurang sikitlah impak dia. Okey. 30 saat tamat. Wow. Betul-betul regang rasa cikgu. Okey, harapnya murid-murid di rumah dapat ikut bagaimana Kak Ili dan juga Cikgu Suhaimi lakukan regangan ini. Okey, seterusnya cikgu kita ada regangan yang kedua. Okey, yang kedua kita akan duduk dan kita akan sentuh kita punya hujung kaki. Hujung kaki sama juga macam tadi. Sama dalam keadaan yang sama juga dalam keadaan kita baring dan kaki kat tadi tapi kita buat yang lebih sikitlah. Okey, cikgu boleh tunjuk, saya boleh pegangkan stopwatch cikgu. Okay, baik. Terima kasih. Terima kasih. Oh, ini kena rapat juga. Ini, sama. Tapi untuk yang ni kita boleh bagi ruang sedikit kepada sini. Jarak dia lah. Jarak dia. Antara badan kita dengan dinding lah. Ya, betul. Okey. Ini berapa lama, cikgu? 30 saat juga? 30 saat. Okey, saya mulakan dari sekarang. Okey, kita cuba bangun dan baring. Kita sentuh lutut kita. Oh, mencabar ni, cikgu. Kalau saya tak dapat sentuh ni mungkin saya punya fleksibiliti saya kuranglah. Ataupun mungkin lemak-lemak di perut telah mengganggu untuk untuk saya buat aktiviti ni. Tak biasa cikgu kalau kat rumah kita fleksibel tapi bila dekat studio kita jadi macam terus keras tak boleh nak fleksibel kan. Okey, 2 1 tamat. Wah cikgu. Cikgu okey tak tu? Okey. Baik, Kak Ili juga akan lakukan aktiviti dan juga senaman yang sama. Okey, silakan cikgu. Baik. Oh, tadi cikgu bagi tahu duduk bagi ada ruang antara badan dan juga dinding. Letakkan kaki. Okey, di sini ya. Okay, kita mula dari selesakan diri, selesakan diri. Selesa. Okey, kita mula dari sekarang. Cuba bangun dan 2 sentuh. 3 4 5 6, dalam 30 saat. 7. Tak apa, untuk aktiviti ini boleh murid-murid di rumah boleh buat dalam keadaan yang relax, tak terlalu cepat, tak terlalu lambat. Ikut masing-masing punya kemampuan diri. Kalau tak boleh laju macam Eli, kita buat yang perlahanlah. Okey, 5 4 3 2 1. Wow. Betul-betul mencabar ni.
Okey, apa yang saya dapat rasakan cikgu lepas buat regangan ini adalah bahagian perut. Ya, yeah, betul. Dan juga belakang. Belakang kaki, punya, belakang peha kita. Itu otot-otot yang terlibatlah untuk aktiviti yang kita buat tadi. Okey cikgu, jadi apa yang murid-murid boleh belajar daripada regangan ini? Okey, untuk regangan ini murid-murid seperti yang saya cakap tadi, dia membantu untuk meningkatkan kita punya fleksibiliti dan julat pergerakan kita. Jadi bila julat pergerakan kita besar, kita mudah untuk melakukan aktiviti-aktiviti yang sukanlah terutamanya. Baik. Okey, itu dia ketiga-tiga senaman dan regangan duduk dan baring yang telah kita lakukan. Yeah. Jadi kita nak berehat seketika, kembali selepas ini di Cergas SK. Jangan ke mana-mana. Baiklah murid-murid, untuk tip kecergasan pada hari ini, cikgu nak beri panduan bagaimana kita boleh mengekalkan kita punya kecergasan. Okey, yang pertama, senaman, murid-murid perlulah buat senaman dengan lebih kerap dan konsisten. Jangan jadi macam peribahasa mengatakan hangat-hangat tai ayam. Panas dia sekejap, lepas tu dah sejuk. Kita tak boleh buat macam tu. Kita perlu buat secara konsisten. Yang kedua, murid-murid jangan skip ataupun jangan tak makan sarapan. Maksudnya perlu ambil sarapan setiap kali sebelum pergi sekolah. Perlu ambil sarapan untuk mengekalkan ataupun untuk mendapatkan tenaga yang mencukupi. Okey, yang seterusnya adalah dari segi pemakanan. Makan tengah hari dan makan malam. Murid-murid kalau boleh perlulah mengamalkan diet suku-suku separuh. Apa itu suku-suku separuh? Suku-suku separuh adalah suku bahagian adalah karbohidrat, suku bahagian adalah protein dan separuh adalah dari sumber sayur-sayuran. Jadi kalau katakan satu pinggan tu suku bahagian adalah nasi, suku bahagian lagi adalah lauk sama ada ikan ataupun ayam, dan separuh daripada hidangan kita perlulah kita ambil daripada sumber buah-buahan dan sayur-sayuran.